Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Hari ini hari Rabu, bosku. Seperti biasa, Mendo Haji hadir lagi buat teman-teman Mendo Haji yang setia ya. Kali ini Mendo Haji memberikan informasi seputar harga kambing terbaru. Ini menjelang H-1, bosku, besok puasa ya. Coba kita cek harga di sini. Harga terbarunya seperti apa? Kita langsung saja ke depan sana, langsung cek harga kambingnya. Nih bos, bakalan jantan nih. Mbah, harga piro sih mbah? Ini murah. Berapa? 15. 15 bos nih, jantan. Oke, terima kasih mbah. 2 ekor pinten mbah? 11. Iya. Tuh 11 bos, harga sangat murah untuk hari ini nih. Halo bos, harga berapa itu bos? Minta 5.000 lah. 5.000? Ya. Katiran ya? Ya. Nih bos, harga terbarunya 5.500. Apa 5 juta? 5.500. Indukan sama anaknya 2 ekor nih. Yang punya masih dari Gombong, Mas. Nih Mas G. Kabar Gombong gimana, Mas? Sehat enggak? Kabar Gombong adem. Adem. Oke, sementing bakule anget lah. Iya. Oke, terima kasih, Mas. Pasaran anget. Pasaran adem. 5.500 harga terbaru dapat indukan dan anaknya 2 jantan dan betina tuh, Bos. Oke, Bos. Kita sambil jalan nih. Cempe, kepala hitam, jenisnya Jawa Randu, umurnya kurang lebihnya 3 bulan sampai 4 bulan ada. Kalau tingginya 50 up. Minta 100, Bos. Di harga berapa, Mas? 100 pas. 900 pas, Bosku. Dapat kambing seperti ini. Jawa Randu bagus nih bos. Berian. Ini di harga berapa mbah? 14. 14 nih bos. Harga terbarunya. Ini cocok buat di sate bos. Ini tingginya kurang lebihnya 60. Di harga 1.400. Nah kalau ini indukan bos. Indukan jawanan nih. Ini kurang lebihnya latasi 2 kali ada bos. Ini harga piro mbah? Indukannya mbah? Harga 7.000. Loro, lanang wadon. 2.700 dapat 2 ekor, jenisnya Jawa Randu semua. Indukan sama anak-anaknya jantan nih bos. Anaknya kurang lebihnya umurnya 3 bulan sampai 4 bulan ada. Anaknya tingginya kurang lebihnya 50. Harga terbaru di pasar untuk hari ini. Oke, Mbak, terima kasih, Mbak. Hari ini pasarnya sangat sepi, bos, karena ada yang sudah puasa katanya. Ini hari Rabu ya. Besok kita puasa. Ini indukan bos, pola warna bagus, jenis Jawa Randu seperti biasa, kurang lebihnya latasi 1 kali ada. Ini kalau tingginya 65 ada bos. Harga terbaru indukan di harga berapa itu bos? Yang mana? Yang ini. Oh, merah 13. Enggak mahal 13. 13 nih bos, harga terbaru. 13. Jual murah karena buat tanggung puasanan ya, Pak, ya. Buat tanggung puasanan. Tapi puasa ya, betul. Oke, Pak, terima kasih, Pak, ya. Iya, iya, iya. 13.
nih bos, harga gembel nih. Mumet pikirannya Mbak Gober. Gembel di harga berapa Mbak Gober? Gembelnya Mbak Gober. Hah? Ini gembel di harga berapa? Habis beli. Oh, habis beli. Beli berapa? 85. Mbak Gober habis beli 85 nih, dapat gembel seperti ini nih. Padani Selawe. Nah, ini bos, cempe. 500. Ini 500 ke bos ke. Gue sanggup puasanan ngesok. Jenis Jawa Randu, kalau ini umurnya kurang lebihnya 4 bulan sampai 5 bulan ada ini bisa dikatakan kecengkat, harganya 500, harga terbaru bos. Kondisi sementara seperti ini bos. Bisa dihitung pedagangnya, bisa dihitung kambingnya, juga bisa dihitung. Ini biasanya ini full, sekarang ini sepipet nih perbandotannya. Coba kita tanyakan bandot menjelang puasa harganya seperti apa. Nih pedagang bandot-bandot semua nih. Yang ganteng-ganteng bener ki. Mas Imam, harga bandot terbaru gimana menjelang hari puasa Mas Imam? Sepi loyo ya. Loyo banget. Hari ini bawa berapa ekor? 8 ekor. Coba kita cek 2 ekor saja bos. Harga terbarunya seperti apa? Yang mana? Yang ini. Ini harga berapa tuh hari ini? 4 ekor. 4 ekoran nih bos. 2.400.000 harga terbarunya. Selawe. Sing ireng selawe. Sing merah selawe. Harga terbaru menjelang puasa bosku. Ini sebagian orang sudah pada puasa Pak ya, kok orang anak wonge babar blas sih. Pak Haji, Pak Haji. Gembel seperti itu di harga berapa untuk hari ini Pak Haji? 24. Wah, harga obral nggih. Usang puasanan. Abangnya saya nomor kira-kira abangnya. 2 juta. Abang seperti itu modal 2 juta. Gimana, Bos? Sepi, Bos. Tarisan. Ya. Alhamdulillah. Sepi. Gimana ini? Apa daerah sini udah ada yang puasa dulu, Bos? Kok ada. Sangat sepi? Belum ya? Belum ada lah. Ada lain aliran. Lain aliran mengatakan untungan jadi puasa nih. Ya nang pasar ya. Nang pasar. Tapi emang posisi sangat sepi tuh hari ini. Dari kemarin-kemarin paling sepi hari ini, ya. Hari besar terakhir, hari Saban terakhir. Hari apa, Pak? Hari Saban terakhir. Oh iya ini ya. Sangat sepi pokoknya. Ini kalau digembel masih ramai gembelnya tuh. Kita coba nunggu dari sini bos. Nunggu orang lewat terus kita tanyakan harganya. Lanang kafe bos, lanang kafe. Harga terbarunya Jawa Randu 2.600.000, 2 ekor jantan semua. Murah banget. Harga obral yang masih muksin nggih? Iya obral. Obral. Ini kalau domba punya siapa ini dombanya? Pak Moklas. Pak Moklas. Yeah.
Nih bos, buat teman-teman yang kemarin cek harga domba, pokoknya yang ada di depan kamera kita tanyakan harganya dan kita lihat setel-setelnya. Ini domba lokal bos, domba lokal seperti ini nih. Nih. Oh nggih Pak. Aku subscribe bos. Nggih, terima kasih. Ini domba nih sinten iki? Yo ni, kambing ah. Ini domba nih sinten? Domba niku lho. Oh, domba jenengan. Oke nih. Nih, subscriber nggih. Subscriber dari mana, Mas? Dari Kebumen, Bos. Dari Kebumen. Berarti dari tadi bawa domba ini. Ya. Cek harganya nggih, Pak nggih? Oke, Bos. Oke. Ini betina dan jantan. Nah. Ini jenisnya domba lokal nggih? Oh, ya. Gebas crossing. Berarti ikutnya sudah crossingan nggih? Iya, udah bagus. Udah bagus. Genetiknya sudah bagus. Ini umur berapa bulan, Pak? Ya, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ini satu peranak apa gimana nih? Iya, satu peranakan. Satu peranakan. Satu induk. Kalau boleh tahu di harga berapa ini, Pak? Ini yang jantan harga 5 bulan. Oh, yang jantan yang itu ya? Iya, ya. Yang ini yang betina harga 12. Berarti 2 ekor di harga 265. Ini buat teman-teman jika minat wilayah Kebumen dan sekitarnya, bisa minta nomor HP-nya sampai bisa nggih? Bisa, Bos. Oh, bisa. Kita langsung saja minta nomornya ke Bapak E langsung. Monggo, Pak. Nomornya, Pak. Ya, Bapak Suroko. Bapak Suroko 081 393 731 163. Oke, beralamat Jatimulyo Alias Kebumen. Oke, terima kasih, Pak nggih. Nggih. Nih, Bos, crossingan. Bos Mali, di harga seberapa seperti itu? Belinya 2.175. 2.175. Jantan semua? Itu jantan semua. Yang ini 900. Ini? Ya. Ini 900. Ini udah laku 3. Yang mana? Modelnya 265. Bos. Kalau ya, kalau yang ini apa ini jenisnya? Yang ini dia Rabon Vibas. Rabon Vibas. Iya, ya sekitar 1 juta kurang lebih lah itu lah. Ini. Oh, yang sudah laku yang ini. Yang ini 3 itu. Oh, sudah laku. Berapaan? Rut. 3.275. 3.275. 2.750. 2.750 nih. 3. Berarti harga domba ini termasuknya murah apa mahal, Mas? Lagi merendah. Lagi merendah. Oh iya, oke. Terima kasih, terima Mas Mali. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, Bosku, informasi sedikit mengenai harga kambing ya tentunya. Hari ini Mendro Haji cek harga bandot. Indukan ada, dere ada, cempe ada, bakal jantan ada. Bahkan domba pun ada, Bosku. Hari ini hari Rabu ya, menjelang besok puasa. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga kuat sampai Lebaran. Oke, saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.